Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar meminta seluruh kader juru pemantau jentik atau jumantik untuk lebih siaga dalam memantau sarang jentik di wilayahnya. Sebab ancaman penyakit demam berdarah akan meningkat pada musim penghujan. Dirinya menegaskan mengingat hasil laporan yang ada bahwa masih ditemukan kasus demam berdarah. Dirinya pun mengimbau agar jumantik agar lebih rajin untuk mengontrol setiap rumah dan lingkungan serta berikan edukasi terhadap pemilik rumah agar peduli dengan kebersihan lingkungan. Dirinya menjelaskan jumantik atau juru pemantau jentik merupakan anggota masyarakat yang dilatih untuk memantau keberadaan jentik nyamuk, melaporkan kegiatan kepada puskesmas, dan menggerakkan masyarakat untuk menjalankan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Kendati demikian, wali kota juga mengingatkan kepada masyarakat, selain mewaspadai ancaman wabah penyakit demam berdarah, dirinya terus mengajak masyarakat untuk bersama sigap, tanggap, dan galang dalam menjaga kenyamanan dan rasa aman di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita dapat pengingatan pandemi luar biasa, mereka tetap lebih memilih hidup berkeluarga sehat. Tentunya supaya ini kita lakukan bukan karena ada eksiden, tidak ada kejadian, tapi kita pertahankan jangan sampai wilayah yang baik menjadi merah. Hari ini ada 3 lokasi, saya di sini Pak Wakil Kepala Pasir di Jarak Duren Sawit, jadi semua kita sudah satu minggu kita 3 kali PSM dalam rangka mengantisipasi penambahnya DBD, karena timur ini adalah tidak perbatasan dengan Bekasi dan Depok. Kita harus hati-hati sekolah biasa, terutama sekolah-sekolah. Saya sampaikan dengan kapuskes, jadi kalau Anda perlu ke sekolah-sekolah buat jumantik ini kan banyak sana, tinggal kita berdayakan biar membuat apa di sekolah masing-masing. Nanti di luar rumah juga jumantik mandiri harus ada, gak usah lagi nunggu petugas jumantik kita, tapi mereka semua bisa menjadi jumantik di rumahnya masing-masing supaya betul-betul lebih clean. Harapan kita DBD tidak ada sama sekali, jangan sedikit. Saya bisa sampaikan kepada warga di terutama daerah-daerah yang di bantaran-bantaran banjir, bantaran kali, ini harus waspada. Jangan setiap semua berita seperti penjualan dan hoax kita percayakan. Koordinasikan dengan RW, dengan RT, dengan lurah camat supaya kita tidak memakan isu-isu yang membuat umum kita semua. Yang kedua, hati-hati di kawasan tersebut, kita harus siap siaga. Tentunya posko-posko pengawasan bencana kita aktifkan. Saya juga beberapa hari ini memonitor semua pompa-pompa air. Alhamdulillah, aku di jalan saya semua pompa air berfungsi secara sempurna semuanya baik. Dan saya berharap kedepannya agar pengiringan itu tidak jentik, tidak ada kasus. Harapan saya ke depan, karena saya kemarin mengumpulkan ibu kader jumantik terkait mengenai DPD ini kan dalam musim hujan ini kan semakin membiak ya, supaya kita melakukan PSM 30 menit. Dan tadi arahan dari Pak Wali juga melakukan mandiri ya, PSM mandiri ya. Saya itu 3 kali hari Selasa dan ya, kami selaku interlokal serta itu semua yang hadir dalam tujuan kepada Pak Wali Kota mau menyempatkan diri untuk menolong daripada grebek PSM 30 menit. Dan tentunya harapan kami selaku pengusaha dalam delapan ini satu motivasi untuk para kader-kader Jakarta, kader-kader jumantik. Jadi untuk tambah giat lagi, apalagi tadi sebelumnya kalau Pak Wali Kota mau diadakan PSM mandiri seminggu 3 kali. Nah ini tentunya memang Bapak juga bisa lihat di kata-kata kader-kadernya sangat apa namanya antusias sekali dan sangat cukup baik itu dalam apa namanya kumpulannya dan lain sebagainya. Saya rasa ya Bapak jadi hadir ya. Dari Kelurahan Penggilingan, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.